Wow, ini pesannya ini tinggi banget ya guys ya. Mengajarkan kepada kita, ya kan, supaya kita itu menjaga lingkungan gitu loh guys. Bener juga sih, keren. Oh my god. Masya Allah. Oh, langsung menghayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian ya. Biasa kalau udah nak lebaran ya kan, sebentar lagi guys ya. Sekitar 10 hari, 11 hari lagi lah. Kita akan masuk kepada bulan di mana akhir penghujung Ramadan, yaitu hari raya Idul Fitri guys, dan banyak sekali iklan-iklan raya yang teman-teman request ke saya ya kan. Nah, langsung saja di sini ada requestan, yaitu Mak Kau Tak Hijau Raya Film 2023 dari channel Gamuda Lens. Nah, langsung saja kita play videonya, let's go. Hey, cantik rumahnya guys. Oi, Inja. Anak kau Insya tu balik raya tak minggu depan? Balik. Dah dah lama kan kahwin dengan budak bandar tu? Si Danish? Dah ada anak ke? Belum. Dia tu orang bandar. Bukan macam kita. Dia orang tu buat macam-macam lah. Buat yang pelik-pelik lah. Masya Allah, cantik banget ya guys rumahnya. Coba kita lihat lagi di sini ya guys ya. Wow, hiasan malam Ramadan tuh seperti ini ya, malam Idul Fitri ya. Wow, keren banget sih guys, ada obor-obor gitu kayak zaman-zaman dahulu gitu kan. Tapi apakah di Malaysia memang kayak gini guys kalau hari raya Idul Fitri gitu kan? Wow. Weh, ketupat. Hari ini buat hal lagi. Oh, ada yang copot. Hah? Siapa itu? Paling suaminya atau tetangga sebelah? Aisyah. Oh, Aisyah. Oh. Mobil listrik ya kan? Mana suami kau? Tu. Hai, Mak. Danish pinjam cat sekejap eh. Oh, iya kan, bawa guys. Pakai cas. Kau buat kereta ke buat handphone? Oke. Oh, bagus ya guys ya colornya. Komposer. Bukan kompos, Mak. Kompos. Ini baik untuk tanaman. Ya, nah, betul. Untuk tambah nutrien dalam tanah. Mak, ay! Mana tak hijau lah. Ha? Jangan buang sampah macam ni. Kena asing-asingkan dulu. Yang tu untuk plastik. Ni aluminium. Yang ni kertas. Bila kita dah asingkan, barulah senang kita nak kitas mula. Wow, ini pesannya ini tinggi banget ya guys ya. Mengajarkan kepada kita, ya kan, supaya kita itu menjaga lingkungan gitu loh guys. Bener juga sih, keren. Buang masa je. Bungkus kita ni. Nih, satu ni, satu ni, satu ni. Eh, Mama, jap. Tak usah guna plastik lah. Kena ni. Danish, tak payah. Nanti kita buang makan, kita kena basuh. Tak macam. Plastik tu non-biodegradable. Lepas kita buang, dia kumpul jadi sampah tak reput. Oh, betul. Dan memang itu sampah, kan? Tak apa kisah kalau dia reput sekali tu, biar dia reput. Bukan macam tu, Mak. Kita kena fikir masa depan. Tengah fikir masa depan lah ni. Nanti siapa nak cuci? Ni. Ni. Pakailah bekas sendiri. Tengok, buang masa, kan? Mak tak faham lah. Kau ni sibuk
kejutan apa-apa. Sampai tak ada masa nak fikir pasal keluarga. Okey. Sebenarnya Aisyah dengan Danish ada je fikir nak mulakan keluarga sendiri. Kan tak ada. Betul ke ni? Habis tu apa pasal pula sibuk dengan benda hijau tu? Kita orang sibuk dengan benda hijau tu bukan je untuk kepentingan kita sendiri hari ini. Betul. Tapi untuk masa depan cucu mak. Wow, dia hamil. Oi. Andai semua keluarga kayak gini ya guys ya. Sadar akan lingkungan ya. Wow. Dah, jangan berangan, jangan berangan. Dah. Okey. Oh my god, ya Allah guys. Seronoknya ya. Wow. Daripada saudara mara kita dan juga jiran-jiran kita. Kami nak hadiahkan untuk korang berdua dan baby. Udah langsung sampai kemana-mana ya kabarnya. Amalan hijau hari ini untuk generasi masa depan. Betul sih guys. Betul banget. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, mak kau tak hijau. Jadi pesan yang ada di dalam video ini sangat-sangat apa ya guys ya, penting sekali untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi kita tuh di apa ya, dinasehati lah ya kan, dinasehati agar supaya kita itu lebih peduli kepada lingkungan. Dan juga mulai dari sampah yang kita buang itu, yang plastik-plastik ya kan, supaya apa, supaya mudah ya kan, supaya mudah untuk dipilah dan dipilih seperti itu guys. Kalau istilahnya sampah kompos itu kan bisa kita istilahnya gunakan untuk tanaman dan lain sebagainya. Kalau untuk sampah plastik bisa digunakan istilahnya daur ulang dan lain sebagainya. Itulah, jadi memang di Indonesia juga ada pesan khusus, iklan khusus yang ditujukan kepada masyarakat agar supaya lebih sadar lagi kepada lingkungan seperti itu guys ya. Oke guys, di video selanjutnya kita akan reaction lagi, yaitu bulan bintang raya guys 2023. Raya macam star. Oke, bulan bintang HQ. Oke, ini 2 hari yang lalu dan tembus 838.000 penonton guys. Keren banget sih. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran. Jom kita tengok videonya bersama. Let's go. Oh. Sehari sebelum raya. Oke, dodol. Buat dodol, guys. Keunggulan cinta. Oh my god. Masya Allah. Oh, langsung menghayal. Tunai. Sah. 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 Aduh, ye. Berangan, berangan. Janam dodol tu kan. Mak, siapa tu, mak? Cucu nek temah kot. Dia kan ada cucu belajar kat London. Oh. Tu retis tu. Macam mana Delisha lah. Boy best guys, iklannya ni. Kalau buat kita sendiri. Tu kan cucu Maitu yang baru balik daripada Amerika. Cucu aku jantan lah. Okay. Mana aku nak jumpa dia eh? Bagus guys asli iklannya. Oi Zul. Apalah dia ni. Esok kan raya. Pergi je beraya satu kampung. Confirm kau akan jumpa si dia. Gila ke nak pergi semua rumah? Raya tahun depan pun belum tentu habis tawa. Apa susah sangat hang ni? Kalau hang rasa penat nak pergi semua rumah, hang bawa lah semua rumah punya orang untuk main rumah hang. Yalah Zul. Buat open house, satu kampung akan datang rumah kau. Setuju? Kau orang
memang genius. Tapi, kenapa semua nak kena datang rumah aku? Bukan rumah orang lain. Zul, nampak tak tu? Pakai baju raya tu, confirm kau akan nampak macam Syukri Raya dan satu kampung akan datang beraya di rumah kau. Beraya dengan kau, beraya dengan kau, beraya dengan kau. Wow. Open house. Woi, cantik guys editing dia. Shoot dia. Wow, pantesan ini banyak yang minat juga ya. Assalamualaikum. Adik ni salah rumah ke? Hah? Salah rumah? Abah buat kelakar ni. Bah, jomlah kita ada open house ni. Jom, kita salam raya. Cepat. Siapa tu? Kenapa beza? Selamat raya, maaf Zahir Batin. Nama abang Arifin kan? Bukan Jaya. Yelah, saya mana pernah tukar nama kau. Okey. Oh, dia datang guys. Okay. Jumpalah masuk. Air dah habis tu. Tolong buat air. Masuk. Wow, keren ni guys. Hai. Ini air untuk. Oh, air apa ni? Air kenduri kahwin kita nanti. Nur, tolong isi balang kuih air ni nak. Wow. Nah, rasa kuih. Oh, kuih sang semut. Taklah, ini kuih sarang he. Ini pas banget dengan apa yang ada di anak muda sekarang guys ya, sedikit-sedikit kayak mengeluarkan kata-kata gimana gitu guys ya. Miss ini, tolong kakak kasih rendang. Oke. Okay. Ayo, jemput. Ha. Ni drama raya yang mana satu kau berlakon ni? Aku mana ada berlakon drama ni? Kan? La ilaha illallah. Budak bertuah ni tinggalnya dodol macam ni je. Abah? Ya. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Yes. Okey. Aku betul-betul jadi macam Syukri Raya lah. Oh, ini maknya tu. Ya, balik lagi lah dia. Apa soal tukar jadi orang lain? Kita kena tipu. Siapa dia? Mana kena tipu? Raya dengan Star. Jangan salah faham semua. Zul pun tak tahu macam mana boleh serupa dengan Syukri Raya. Tapi, kalau tak ada orang famous, mesti korang tak datang. Zul, orang tak peduli pun kita ni famous ke tidak. Yang penting hati kita tu. Ingat? Betul, Zul. Awak pun dah cukup untuk jadi star open house ni. Wow. Aduh. Tak maaf semua. Kau hilang dari tadi. Penat mak cari kau. Cuma kau jadi Syukri Raya tu. Oh, ini kelakar ya guys ya. Wow, keren banget guys. Asli. Ya Allah, ini iklannya keren banget. Dan ini dari Bulan Bintang HQ ya. Wow. Pesannya adalah jadi, ya kita jadi diri sendiri aja gitu. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang membuat kita itu macam, ya jangan berubah menjadi orang lain, ya kan. Ingin dipandang seperti ini dan seperti itu, tapi jadilah diri kita sendiri
yang mana itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu guys. Oh my god. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini ya. Dan dari iklan pertama dan iklan kedua ya guys ya, banyak pesan-pesan yang disampaikan dari iklan Raya yang ada di Malaysia guys ya. Wow, saya sangat ketagihan untuk menonton iklan Raya yang ada di Malaysia ini guys. Karena kenapa? Karena dia tuh kayak banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan seperti itu. Nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita seperti itu. Sehingga meskipun Raya itu kita memang mengutamakan apa namanya itu ya macam keluarga, kekeluargaan, macam tali silaturahim, macam itu. Dan kita juga istilahnya lebih sadar lagi tentang betapa berharganya keluarga kita seperti itu. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram ataupun di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.